Kunjungan para sahabat setelah Nunung operasi terbilang cukup kritis. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Aku selalu terinspirasi oleh perjuanganmu. Anda adalah seorang pejuang. Semoga Anda bisa berjuang melalui penyakit Anda. Kesehatan adalah berkah, sakit adalah ujian. Tuhan pasti akan memberikanmu balasan atas penderitaanmu ini. Artis Nunung Sri Mulat dikabarkan mengidap penyakit kanker payudara. Komedian Sule memberikan dukungan dan semangat untuk sahabatnya sesama pelawak, Nunung yang didiagnosis idap kanker payudara. Sule mengaku akan selalu ada di samping Nunung ketika menghadapi penyakit yang diidapnya. Sule meminta Nunung untuk tidak memikirkan hal lain yang dapat memperparah kesehatannya. Sule menyebut Nunung tidak pernah mengeluh, meski sedang merasakan sakit di tubuhnya. Hal itu diungkapkan Sule saat dihubungi melalui sambungan telepon di acara FYP Trans 7. Ia mengatakan selama sakit Nunung justru sering memikirkan pekerjaannya. Namun Sule memaklumi hal itu lantaran banyak kebutuhan yang harus dipenuhi wanita 59 tahun itu. Lebih lanjut, Sule menyebut akan selalu ada dan mendoakan Nunung. Pria bernama asli Sutisna itu kemudian memberikan semangat untuk sang sahabat. Pokoknya Mami jangan pernah mikirin hal apapun, semangat buat Mami, semangat, ujar Sule. Sambil menahan nangis, pria 46 tahun itu juga meminta Nunung untuk terbuka dan menceritakan keluh kesahnya terkait sakitnya itu. Pada kesempatan itu, Sule juga melemparkan candaan untuk menghibur sang sahabat. Nantilah dibikinin program sama Bumita ya, habis ini, canda Sule. Pelawak Nunung Sri Mulat didiagnosis kanker payudara oleh dokter. Artis bernama asli Tri Retno Prayudati ini sudah menjalani biopsi atau pengambilan sampel jaringan di payudaranya pada 31 Januari 2023. Dengan menjalani biopsi, Nunung bisa mengetahui seganas apa kanker payudara tersebut ataukah hanya berbentuk kelenjar. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.